Pada 22 November 2018, kami sekeluarga bergerak dari Takayama ke Shirakawago. Jalan yang kami ambil menerusi banyak terowong. Perjalanan dari Takayama ke Shirakawago mengambil masa lebih kurang 1 jam. Kami memilih untuk memandu kereta yang kami sewa sendiri. Perjalanan yang kami lalui untuk ke Shirakawago menerusi kawasan pedalaman Jepun yang cantik serta bergunung ganang. Shirakawago merupakan perkampungan petani tradisional Jepun yang telah wujud lebih 250 tahun yang lalu. Huyuh, klasik betul. Walaupun kini telah menjadi kawasan pelancongan, masih ada yang terus menjadikan Shirakawago sebagai tempat tinggal mereka. Di samping aktiviti pelancongan, penduduk tempatan masih mengamalkan aktiviti pertanian. Mereka menanam padi huma dan juga buah pisang kaki. Jika datang pada musim salji, berhati-hati ya. Uniknya rumah-rumah di sini, ianya mempunyai atap yang berbentuk segitiga. Ianya sangat kukuh kerana boleh menampung berat salji ketika musim sejuk. Inilah rupanya padi huma. Dan ini pula pisang kaki. Uniknya longkang yang terletak di antara rumah-rumah di Shirakawago. Ianya sangat bersih dan airnya juga sangat jernih. Yang mengejutkan kami sekeluarga ialah apabila kami menemui ikan di dalam longkang tersebut. Wow, ikan salmon! Ini pula merupakan salah sebuah rumah tradisional yang telah dijadikan tempat rehat untuk para pelancong melepaskan lelah. Para pelancong boleh melihat dengan lebih dekat keadaan dalaman rumah. Menarik, memang sangat menarik. Wah, di sini longkangnya nampak lebih besar dan lebih dalam dari yang tadi. Mari kita sama-sama lihat apa yang ada dalam longkang ini. Tu dia. Lagi besar longkang, lagi besar ikan salmonnya.